ketemu lagi sama gue Dewi di Glam Dewi. Atau buat yang baru singgah ke channel gue, kenalin nama gue Dewi. Kayak intro gue selalu berulang-ulang begitu aja, sorry banget ya yang udah biasa denger udah bosen kayaknya. Terus untuk di video gue kali ini, sebenarnya tuh jujur aja gue tuh paling males untuk filming, bukan filming sih, untuk sharing unboxing. Why? Karena kalau untuk unboxing itu bener-bener gue takut ada image kalau gue kesannya cuma pengen pamer belanjaan. Tapi sebenarnya intinya bukan itu sih, cuman pengen sharing pengalaman mesen misalkan, atau pengen sharing kegembiraan gimana rasanya atau keponya atau penasaran pada saat unboxing. Kalau menurut gue sih mostly orang maksudnya seperti itu, cuman namanya manusia yang menonton banyak banget, jadi bisa aja yang punya pikiran kok kerjaannya belanjaan melulu, atau agila belanjaannya gitu-gitu deh. Tuh, sorry, habis minum dingin, terus langsung nyangkut. Tapi haus banget, gila, Jakarta panas banget. Tapi kalau sore hujan yang sampai banjir, sorry ya. Sementara kalau pagi sampai siangnya panas banget. Anyway, langsung aja. Jadi gue itu baru punya pengalaman pertama belanja di Sephora online. Sephora online gitu deh, yang Sephora-ku ID. Gue baru pertama kali belanja. Udah lama banget sih gue jadi member mailing listnya segala macam gitu. Cuman gue mikir selalu selama gue masih bisa jalan ke Sephora untuk beli produk yang gue pengenin, mendingan gue jalan ke Sephora-nya karena sekalian pegang. Cuman untuk kali ini gue ada sesuatu, kenapa sih mata gue gatel? Ada sesuatu yang gue pengenin dan kayak gue nggak pernah ngeliat di Sephora, toko Sephora-nya. Jadi gue tertarik untuk beli di Sephora-ku ID. Ini pengalaman gue, pengalaman pertama gue belanja di Sephora-ku ID. Jadi gue mesen itu, gue masukin pesanan gue itu di tanggal 4 November. Nanti kronologinya mungkin gue taruh di sini atau di sini atau di bawah atau di description box. Jadi gue belanja itu kalau nggak salah di tanggal 4 November, hari Jumat. Pokoknya hari Jumatnya. Terus hari Sabtunya gue langsung transfer sejumlah yang gue keluarkan. Habis itu gue nunggu karena kan dibilangnya perlu proses sekitar 4 sampai 10 hari. Gue lupa 10 hari kerja atau 10 hari doang. Anyway, gue nunggu sambil menghitung hari. Tapi udah lately gue udah mulai questioning kok gak datang-datangnya pesanan gue gitu. Terus ternyata datanglah email dari Sephora yang mengatakan bahwa dari customer care gitulah, yang mengatakan kalau sebenarnya bukan berarti pesanan gue itu bermasalah, tapi mereka tidak bisa menemukan bukti transferan gue yang waktu itu kayaknya nggak perlu. Pokoknya gue udah langsung konfirmasi hari itu juga kalau gue confirm sudah bayar melalui bank ini gitu. I don't know, mungkin karena gue pakai ATM, pakai kartu ATM gue berbeda dengan mesin ATM-nya, atau I don't know. Anyway, akhirnya gue kirim lagi. Mungkin gue masih, ya gue berusaha positive thinking terus aja, karena kalau negative thinking capek cin. Terus akhirnya udah diproses itu, kalau nggak salah email itu datang di hari apa ya, nanti gue coba masukin kronologis ya. Terus abis itu kemarin hari Jumat produknya datang, dan kita itu, gue terus terang aja tidak bisa tahu produk dari Sephora-ku ID itu datang hari apa, jam berapanya. Who knows, yang pasti waktunya dia butuh 4 sampai 10 hari. Anyway, kemarin produknya itu datang pas bertepatan di hari Jumat, dan terus terang aja saran gue ini udah gue sampein ke email yang gue tujukan ke customer care-nya, pokoknya ask Sephora atau apa gitu. Gue sampaikan ke dia, ke Sephora. Tapi gue pengen sharing pengalaman, gue tidak ingin menjelekkan Sephora atau pihak manapun yang bekerja sama dengan Sephora, tapi gue pengen sharing pengalaman gue untuk belanja pertama gue di Sephora-ku ID. Jadi produk itu datang hari Jumat, dan kronologis ini juga gue sampaikan di email gue. Jam 12, sekitar jam 12 sampai jam setengah 1 atau jam 1. Gue gak tahu, gue ada, kondisinya gue ada di rumah, tapi karena gue di atas, di lantai atas ya, gue biasa sibuk dengan eksperimen muka gue segala macem, kulit gue, jadi gue nggak tahu kalau ada kurir yang datang. Dan tau-taunya orang tua gue dan penjaga rumah gue pulang
Terus dia bilang, iya tuh ada paket datang. Oh ya, gitu. Kapan datangnya? Tadi barusan yang nganterin ngomel-ngomel katanya nggak ada yang bukain pintu. What? Gue bilang gitu. Iya, dia ngomel-ngomel gitu, agak-agak ngedumel gitu katanya. Iya, dia udah bolak-balik ngetik apa ngebel-ngebel tapi nggak ada yang bukain pintu segala macem. Terus bokap yang dia temuin waktu itu adalah bokap gue dan yang jaga rumah. Terus bokap gue bilang, ya wajar aja nggak ada yang bukain pintu. Orang dia datangnya pas hari Jumat di jam Jumatan. Ya menurut gue it make sense gitu loh. Di hari Jumat, di jam Jumatan, jam 12.30 sampai jam 1. Jangan kan jam 12.30, pokoknya jam 12 sampai jam 1. Mostly rakyat Indonesia Raya ini yang sebagian besar adalah Muslim. Jumatan, dan dia mendelivery produk itu ke rumah gitu loh, bukan ke kantor atau ke apartemen. Jadi menurut gue sangatlah wajar kalau pihak rumah tidak membukakan pintu pada jam-jam itu di hari Jumat. Jadi menurut gue nggak sopan aja, dan awalnya tuh gue yang rasa oke deh, produk gue nggak terkirim-kirim apa nggak nyampe ya agak lama, ya sudahlah selama masih bisa ditunggu-tunggu oke lah. Tapi begitu gue mendapat cerita dari orang tua gue dan yang jaga rumah gue bahwa yang ngedelivery produk ini komplain, jadi akhirnya gue agak terusik gitu, dan gue mengirim email pengalaman gue ke Sephora untuk berharap yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik dan lebih make sense aja, yang wajar-wajar aja gue. Dan itu yang nerima penjaga rumah gue, sorry gue yang penjaga rumah gue itu diminta foto beserta paket ini, dan habis itu dimintain nomor HP. Kalau menurut gue, kalau gue yang nerima produk itu, gue akan menolak. Why? It's very personal. Foto dan nomor HP. It doesn't make sense. Kalau emang untuk melacak paket itu sudah diterima, cukup ya orang yang menerima pun kelihatan kalau orang itu masuk rumah gue dan dia sudah menerima paket, dia tinggal minta namanya dan tanda tangan, di atas hitam di atas putih sudah ada yang menerima. Jadi kalau menurut gue tidak perlu untuk difoto dengan paket gue. Masih ada alamat gue gak sih? Jadi dia foto dengan paket gue dan diminta nomor telepon. Itu yang I don't know, mungkin kondisi di Indonesia aja yang buat gue sedikit parno. Karena itu banyak banget yang bisa disalahgunakan dari itu. Udah ada nomor HP-nya, udah ada orangnya, orangnya ketahuan masuknya di rumah sini, dia tahu alamat gue. What? Gitu. Anyway, itu pengalaman gue, itu pendapat pribadi gue. I don't know, mungkin orang lain santai aja, cuman gue aja yang gak santai. Anyway, gue buka aja paket gue. Kenapa gue terpaksa untuk belanja online? Gue bilang terpaksa, maksudnya tadinya gue gak begitu tertarik sih untuk belanja online Sephora, karena ya so-so lah, selama gue masih bisa jalan ke Sephora-nya, gue akan ke Sephora-nya aja. Jadi dia datang pertamanya dibungkus plastik, tapi plastiknya udah gue buka, terus ini ada bubble wrap tebel gitu. Dia datangnya gue munduran dikit deh biar kelihatan. Terus ini gue buka, ini belum pernah gue buka, jadi dia ininya kayak kantong gini tapi bubble wrap. Packingnya bagus. Ini produk yang gue beli, satu dan dua. I think that's all, yes. Sudah habis, jangan sampai ada yang ketinggalan lagi. Masih ada apa nih? Oh, ini free-nya. Oke. Jangan sampai ada yang ketinggalan lagi. Nanti gue cek lagi. Oke, ini dimasukin ke 3. Ya, bokap gue naik. Bisa dia kepo. Ini 3 produk. Ini kayaknya free-nya gue minta karena gue belanja berapa ya? Enggak, deh. Yang biasa aja. Enggak yang terlalu mahal. Jadi gue dapet free-nya yang B aja. Hidung gue gatel lagi. Gue dapat sampel dari Benefit Cosmetic dan Dalion Dew. Tadinya gue tertarik yang sama hulanya, tapi kayaknya waktu itu gue sempet nonton yang YouTuber asing gitu yang bilang kalau hula yang liquidnya kurang menarik, lebih menarik si bronzer yang biasanya, dan gue udah punya. So gue lebih penasaran ke si Dandelion Dew, karena yang Dandelionnya justru di kulit gue gak napol. Siapa tahu yang tipe kayak gini oke. Nih free-nya, thank you Sephora online untuk free gift-nya. Inilah yang membuat gue akhirnya harus belanja online. Sebenarnya ini juga iya sih, cuman yang buat gue tertarik adalah gue pengen beli Z Palette. Yang kalau beli di Instagram kayak harganya variatif, tapi lumayan gak terlalu beda jauh daripada gue dapet yang palsunya. Akhirnya gue beli di
Sephora online. Ini bubble wrapnya tebel, lumayan oke. Saya packingnya oke sih, cuman gue agak nggak puas sama kalau untuk yang ada masalah trouble dengan transferan gue ya. Soalnya selama diprosesnya masih wajar, nggak nunggu yang sampai lama banget. Cuman masalah ekspedisinya agak nyesek menurut gue. Maksudnya selain kayak berlebihan, dan security data pribadi itu kan di Indonesia sangat-sangat minim banget ya. Dia bisa menjamin dari mana kalau foto dan nomor HP yang terima barang gue itu tidak disalahgunakan? Apakah ada perjanjian kalau data gue tidak akan disalahgunakan oleh si pihak kurirnya mungkin, atau pihak terus jasanya atau apalah? Gue nggak pengen menuduh siapapun, tapi at least kerahasiaan data pribadi itu kan di Indonesia yang jaga tuh masih apa, yang menjamin itu kan masih minim banget ya. Jadi agak-agak, dan tingkat kriminalitas pun masih tinggi. Anyway, sambil ngebuka gue, nah ini yang buat gue belanja di Sephora adalah ini CZ Palette. Gue udah penasaran banget karena gue punya eyeshadow yang single ataupun yang duo ataupun yang trio yang jarang gue pakai. Jadi gue pengen pindahin ke Z Palette. Jadi bentuknya kayak gini, dia yang gue ambil yang large. Terus ini ada magnet-magnetnya untuk ditempelin di belakangnya, di belakang si eyeshadownya supaya dia bisa nempel di sini. Nanti bakalan gue cobain. Ini yang menurut gue, kalau yang kayak gue yang suka beli kadang single-single atau duo-duo yang jarang kesentuh, kebanyakan lari ya ke palette, gue pengen nyoba aja pakai Z Palette. Ini yang gue ambil yang leopard, karena biar kinclong aja dari koleksi gue, daripada gue ambil yang warna hitam atau putih. Untuk pertama gue pengen ngambil yang leopard. Udah itu aja sih sebenarnya yang buat gue tertarik untuk belanja. Nah kalau ini karena dia produk Indonesia dan gue kepo, masih seputar liquid lipstick yang gue beli di Sephora online. Gue tuh bingung Sephora kok ID kali ya. Ini bubble wrapnya tebal banget. Orang mah bersyukur ya, bersyukur kok bersyukur. Oke, dari bubble wrap itu ada bubble wrap individunya. Ini SK. Gue baru beli 2. Kalau emang enak dan ada warnanya yang menurut gue unik, mungkin one day gue akan beli lagi. Gue namanya modal sendiri. Gue kayaknya kalau belum yang gue suka banget, males untuk beli range-nya terlalu banyak. Menurut gue 2 aja udah lebih dari cukup untuk mencoba tekstur dan sebagainya, untuk membandingkan. Kalau 1 takutnya cuman karena shade-nya aja jadi ya teksturnya, warnanya, patchiness-nya, terus opacity-nya, gitu-gitunya, coverage-nya gitu kurang bisa dibandingin. Jadi gue beli 2, ini yang Berry Kiss sama Mauvy Nude. Yes, yang Mauvy Nude sama Berry Kiss. Gue agak ragu sih yang Mauvy Nude-nya, kok lebih gue ngelihatnya terlalu nude. Anyway, perlu dites-tes gak sih? Nanti aja ya gue bikin video terpisah, soalnya biar gak terlalu panjang. Udah itu aja sih. Jadi gue pengen sharing pengalaman dulu untuk beli produk di Sephora online. Semoga pengalaman gue itu gak membuat orang menjadi parno, dan gue tidak berusaha untuk menjelekkan Sephora atau pihak kurir atau pihak jasa kurir itu atau si kurirnya sendiri. Tapi I truly hope for the better service. So ini aja yang gue belanja dari Sephora online. Thank you for watching. Nanti untuk si SK-nya bakalan gue review lagi di video yang terpisah ya. Thank you, bye.